Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadek Kalista Erin Daramania dari kelas 8D. Saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024 dengan nomor urut 5. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan visi dan misi saya selaku calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Visi saya yang pertama, mendorong terwujudnya SMP Negeri 10 Denpasar sebagai SMP yang unggulan dalam bidang prestasi, kreativitas, serta kepribadian anggota OSIS yang berbasis kekeluargaan. Visi saya yang kedua, menjadikan organisasi sebagai wadah kreativitas dan kolaborasi antara siswa agar terwujudnya OSIS yang interaktif dan berkarakter. Saya mempunyai 3 misi untuk mewujudkan visi saya. Misi saya yang pertama, mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan iman dan takwa siswa dengan cara menghormati seluruh warga sekolah, bersikap jujur, dan tidak suka mengingkar janji. Misi saya yang kedua, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, tingkat kepedulian, kerjasama yang baik, dan komunikasi yang baik antara anggota OSIS. Misi saya yang ketiga, menciptakan suatu program kerja untuk meningkatkan pengembangan potensi prestasi akademik dan non-akademik bagi para siswa. Sekian pemaparan visi dan misi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.